Okay guys, aku on the way ke Taman Shamlin ya. Kereta aku dah ada budak bawa ke sana. Kita nak hantar kereta Golf R32 tu. Nak buat interior dalaman aku yang dah rabak gila tu. Aku dengan Hakim sekarang ni. Hakim yang selalu teman aku lah. Korang follow lah Instagram dia. Hisham Easy. Okay, stay tune eh. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Hari ni kita nak buat interior. Teruk gila weh interior aku punya Golf R32 tu, teruk sangat-sangat. So banyak orang suggest aku hantar kat Kazone lah. Gallery Creator pun suggest kat aku. Dia cakap Kazone ni buat the best. Interior leather dia pun quality apa semua, harga pun cun. Tu yang kita orang on the way ke sana lah. Stay tune eh. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Okay gang, kita sekarang dekat Kazone eh. Kazone aku nak hantar aku punya R32 aku sebab kita dah buat interior eh. So, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Stay tune eh, stay tune. Jom ikut aku. So, kejap lagi kita jumpa lah dia punya in charge. Tengok macam mana nak buat apa dengan kereta aku tu. Harap-harap cantik lah kat sini. Sebab aku tengok pun kedai ni dekat channel apa, Gallery Creator. So dia suggest aku hantar kat sini. So far tengok tempat dia cantik, besar. 4 hari dia minta buat untuk kereta aku. Result dia korang tunggu lah. Okay, subscribe. Aku tunjuk korang macam dalaman dia. Hancur weh, hancur. So kita nak buat interior dalaman bagi nampak fresh, bagi nampak baru. Korang tunggulah. Video yang dah siap lah. Sekarang ni video yang aku hantar kereta aku dekat Kazone. Saya tengok cek. Saya bayar kereta dulu. Ini buat apa bro? Kita buat seat bro. Tukar-tukar apa? Kita repair interior atau tidur. Jom. Kata dekat Kazone sebab kita tengok dekat review banyak kata kat sini bagus. Jadi kita nak makeover interior R32. Kita kasi baru balik. Jom. Kita tengok macam mana yang lama aku. Jahanam weh. Luas gila tempat dia. Memang luas. Okay geng, kau tengoklah pintu kereta aku dah rabak weh. Ni ha, terbuka-buka apa semua ni. Dalam dia pun nak kata baru, tapi kondisi okey, tapi aku tak puati. That's why aku buat balik leather dia ni, kasi baru. Aku tengoklah dalaman kereta aku ni. Okey, tengok depan pula. Ni pun sama. Ni sebab panas lah ni. Malaysia korang tahulah weather macam mana. Seat dia lepas ni kita kasi baru. Macam ni lah keadaan kereta aku sekarang ni. So korang tunggulah. Siap je video ni. Gear knob pun aku buat, handbrake pun aku buat balik leather dia. Okay, memang cun, korang tunggu. Checking. Oh, teruk. Oh, sakit mata weh. Sakit mata tengok benda-benda macam ni. Aku tak boleh, memang sakit mata. Sorry eh, sepah sikit kereta geng. Hari ni sekali ya, mem. Ni pun sama. Jadi dia ada cakap. Tak cakap. Sampah ini satu. Ini satu tengah. Buang, boleh buang. Ya, checking. Tak ada. So dia checking semua, make sure. Tak ada barang. Okay.
So dia orang check kereta kau, macam mana kau hantar untuk make sure tak ada barang-barang hilang, tak ada benda-benda yang calar ke apa bila kau ambil kereta tu nanti. Ha, jadi kau tak perlu risau tentang keselamatan kereta kau, memang terjaga, confirm. Kedai dia memang luas, luas gila. Aku tengok sendirilah keadaan dia dalam ni, memang selesa. Lepas tu memang sangat-sangat puas hati lah. Tak ada apa kan? Gila geng, dia punya checking tu sampai ke tayar spare dia check. Kalau ada apa spanner ke apa kau simpan dalam tu make sure benda tu tak hilang lah. That's why dia checking semua. Tapi sorry lah, kita kau sepah sikit weh. Oh, tayar satu check. Ada? Cush ada? Oh, very good lah, checking lah. Ini eh, satu Lanky. Ini tak ada. Ini yang kucan tu. Memang ni kereta tak ada. Tu lock untuk depan. Tinggal barang dalam kereta, selamat lah. Kau tak perlu risau hilang barang ke apa ke. Jadi kita tunggulah tengok macam mana makeover dalaman kereta adik-adik ni ada rabak. Okay gang, memang selamat lah. Semua dah checking mileage, kau tengok lah. Mileage semua dah checking tau. Boleh macam-macam lah nak buat. Kalau kau nak buat steering ke nak pilih, kau boleh pilih kan ladder apa kau nak. Itu yang best tu. Ladder dia macam-macam ladder, steering carbon ke tak carbon ke, stitching apa ke, semua ada. Okay, ni stitching dia. Ni seatbelt, seatbelt. Jakun. Ni pendang dia. Stitching. So tunggulah nanti, tengok macam mana yang aku buat tu. Tunggu seat aku siap. 4 hari dia kata. 4 hari kan. So, material yang aku pilih pun tak boleh tunjuk sekarang. Tengok dia dah siap lah. Kat sini lah, kat sini, material kat sini lah. Aku tunjuk, okay, tunjuk. Aku buat ni dulu. Apa dia bagi tadi? Nano ladder? Yes. Nano ladder weh. Tapi macam mana siap aku tak tahu. Tengok macam mana. Harap-harap cantik lah. Harga pun not bad lah. Harga boleh dengar lah. Memang macam baru dia buat nanti. Tengoklah, tunggu dah siap. Wrap boleh sini. Wrapping boleh. Semua ada. Tak ada warna-warna wrapping dia. Wrapping dia.
Cantik. Okay, aku nak bagi dia cozy sekejap. Tunggu phone penuh. Itu tadi you cakap itu middle console satu armrest kan. Normally dah ada input. Tapi sebab technician cakap input kasi you dah ada. Okay. Alright, thank you. Hari ni kita nak buat okey, kita orang baru hantar kereta dan we balik ni nak pergi ke apa? Atamas pula. Kita nak pergi Atamas. Oh, aku the first time tu aku berjauhan dengan kereta RT2 ni, rasa sedih ni. Sedih. Lepas tu ada kejutan besar tau untuk korang nanti. Kejutan besar sebenarnya. Ada something yang aku lepaskan dalam hidup aku. Aku lepaskan benda yang aku sayang kepada orang. Nanti aku ceritalah kenapa benda apa yang aku lepaskan pada orang. Dan dia bertukar nama lah orang cakap. Bertukar nama lah, serah milik lah orang cakap. Benda apa yang aku tukar nama tu, alamak, benda nak cakap pun aku tak nak cakap sekarang lah. Nanti aku akan buat video pertukaran tu, penyerahan lah. Aku rasa apa yang aku buat pengorbanan besar dalam hidup aku sekarang ni. Benda aku sayang, benda aku paling sayang, aku terpaksa lepaskan juga. Tapi hari ni berpisah pula dengan RT2 aku. Harap-harap Kazon buatlah yang terbaik untuk interior kereta aku tu. So aku patah kaki lah ni 2-3 hari ni. Nasib baik Hakim ada. Nasib baik kereta bini ada. Kita guna kereta bini lah. Itu pun kalau bini tak syuting. Kalau bini syuting, aku patah kaki lah kat rumah ni. Tak ada kereta, babe. Tak ada kereta, gang. Tak ada kereta. Tu biasa. Tapi siapa-siapa nak hantar dekat Chamberlain tu, dekat Kazon tu, korang datang tau. Interior memang mantap lah. Nak buat carbon boleh, nak buat apa-apa, steering ke apa ke, boleh buat interior. Paling cantik lah kat situ. Kereta pun macam-macam kereta ada. Okay, gang. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Stay tuned. Bye.